أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوان مسلمين مسلمات متى الله سكليان الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa Taala kita masih lagi diberi kesempatan pada Allah Subhanahu wa Taala untuk bertemu dalam program satu hari satu hadis bersama Masjid Al-Muktafi Bilashah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk kepada hari yang ketiga dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik insya-Allah. Dan insya-Allah hadis pada hari ini iaitu hadis berkaitan dengan fadilat menyegerakan berbuka puasa. An Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه. Maksudnya daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktunya akan mendapat kebaikan yang berterusan. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, di antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini, yang pertamanya iaitu berbuka puasa ini adalah merupakan satu syariat Islam bagi orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi, bila kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita dituntut oleh agama kita untuk kita berbuka puasa. Dan memang berbuka puasa ini adalah satu amalan yang ditunggu-tunggu bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang keduanya, amalan berbuka puasa disunatkan bagi orang yang menunaikan ibadah puasa, disunatkan untuk berbuka puasa setelah diyakini masuknya waktu maghrib ataupun waktu berbuka puasa. Bila masuknya waktu berbuka puasa, iaitu apabila terbenamnya matahari setelah siangnya kita berpuasa Ramadan. Dan kita disunatkan untuk kita mengawalkan ataupun berbuka puasa bila masuk waktu terus. Bila masuk waktu, kita disunatkan untuk terus berbuka puasa. Dan di antara hikmah disunatkan kita berbuka puasa adalah supaya kita tidak tergesa-gesa dalam mengejar waktu solat, di mana ia memberi kesempatan untuk kita rehat seketika sebelum mengerjakan solat maghrib dan sebelum bergegas menunaikan solat isyak dan tarawih selepas daripada itu. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, inilah amalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi menyuruh kita supaya kita menyegerakan berbuka puasa apabila masuknya waktu berbuka puasa. Jadi dengan itu semoga kita dapat beramal dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.